Hai guys, ketemu lagi dengan saya Surya dari DK 8000 Video Blog. Oke, siang ini video saya akan berisi mengenai kondisi terkini dari sebuah motor, yakni Yamaha NMAX, yang mana beberapa waktu lalu sempat saya upload videonya dan berhasil menjadi king dalam sebuah acara kontes modifikasi motor. Oke, kita lihat langsung saja ya tampilannya seperti apa. Selamat menonton. Ini adalah kondisi terkini dari Yamaha NMAX yang sempat menyabet king beberapa waktu lalu. Oke, kita lihat tampilannya secara utuh ya. Dari tampilan motor ini, dari sisi fisik tidak begitu banyak berubah ya. Handle masih tetap di tempatnya, masih dari Rizoma dan Brembo. Tapi yang minus sekarang adalah kontrol untuk audio di sini hilang, dan juga speaker di sini hilang dua. Lalu apalagi yang hilang, Dot? Itu aja ya, dari sisi audio banyak yang hilang. Dihilangkan karena memang untuk tujuan keamanan. Oh ya, hampir ketinggalan. Di sini juga hilang kamera yang ada untuk kamera depan dan kamera belakang. Dicopot juga demi untuk keamanan. Lalu pada saat dahulu motor ini di sini, wah ada bekal nasi ya. Dulu di sini isinya power ya? Power, dulu isinya power, tapi sekarang berganti jadi bagasi, tempat nasi, tempat baju dan segala macam. Lalu untuk bagian kaki-kaki cuman bannya saja yang berubah. Ban kalau shockbreaker masih, lihat olin saja sampai gini. Ini motor nggak dirawat sekarang motor ini. Nih Akra, ini bukan Akra Lingga ya, ini Akra Povic. Nih kondisi terakhir motor yang menyabet king. Oke. Walaupun monitor di sininya hilang untuk kamera depan dan kamera belakang, tapi kameranya masih nyantol ada di sini untuk kamera depan dan juga di bagian belakangnya. Kita lihat mana dia kameranya. Ah ini kamera belakangnya masih ada, cuman monitornya saja hilang. Oke, saya rasa inilah perkembangan terakhir dari motor yang sempat nyebut king tahun lalu dalam acara kontes The Best NMAX. Dan sekarang motor ini digunakan untuk motor pekerja, motor pengangkut barang. Ya, oke, demikian dulu video singkat dan mendadak dari saya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya channel saya DK8000. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.